Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mansara ala hadihi ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara belajar ilmu syar'i di dalam pembahasan arbauna hadisan fi at-tarbiyati wal manhaj pembahasan sebuah buku yang berjudul arbauna hadisan 40 hadis tentang tarbiyah tentang pendidikan dan tentang manhaj atau pendirian seorang muslim Kitab hadis ini ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Muhammad As-Sadhan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan menjadikan kitab ini sebagai amal salih yang dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan beliau nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki hadis yang kedua, yakni tentang keadilan. Hadis ini ya diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh al Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Hadis ini merupakan pondasi seseorang di dalam tarbiyah, di dalam dia mendidik keluarganya, mendidik dirinya, mendidik kaum muslimin, mendidik anak-anak di dalam sekolah dan seterusnya serta di dalam manhaj seseorang di dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum kita menjelaskan hadis ini nanti dan faedah-faedah yang bisa kita ambil, kita bacakan dulu hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ أَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَ يَدَيْهِ يَمِينٌ أَلَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا والوا dari عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil, di sisi Allah mereka berada di atas menara-menara, di atas mimbar-mimbar dari cahaya, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi kanan Ar-Rahman, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wakil tayadaihi yaminun, Dan kedua tangan Allah Tabaraka wa taala adalah kanan. Dan alladzina ya'dilun dan orang-orang yang berbuat adil di dalam penetapan hukum dan di dalam keluarga mereka dan apa yang berada di bawah pimpinan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat penting Untuk dipelajari dan diterapkan di dalam diri setiap Muslim, di dalam setiap aktivitasnya, apakah di dalam pendidikan dirinya, pendidikan keluarganya, atau masyarakat, atau kaum Muslimin secara keseluruhan, atau dia di dalam bersikap terhadap dirinya dan terhadap orang-orang lain, jadi keadilan perlu diterapkan oleh setiap muslim di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan keadilan. Tentang keadilan, al muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keadilan ya bisa didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang memberikan hak pada yang berhak untuk menerimanya. Al-adalatu fil Islam huwa kulli dhi Keadilan itu adalah memberikan kepada setiap yang berhak haknya. Memberikan hak kepada yang berhak untuk menerima hak tersebut. Wa fi nadharil Islam anna Allah anna anna Allah ala al insani huquqan kama anna li nafsihi wa Dan dalam pandangan Islam bahwa Allah tabaraka wa taala itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh manusia sebagaimana manusia itu sendiri harus menunaikan hak terhadap dirinya sendiri. Misdaq dzalika majaa'a fil hadisi anna lirabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsiika 'alaika haqqan wa li ahliika 'alaika haqqan fa a'ti kulli haqqin haqqan. Hal ini seperti ya yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak yang engkau harus tunaikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa Allah memiliki hak yang harus kita tunaikan. Wali nafsika alaika hak. Dan dirimu juga memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Dan keluargamu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Maka berilah setiap yang berhak untuk menerima haknya. Jadi, meletakkan sesuatu pada tempatnya atau menunaikan hak kepada sesuatu yang berhak untuk menerima hak tersebut adalah keadilan. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82. al amanu walam yalbisu, ya, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kezaliman. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka tidak mencampurkan keimanan itu dengan kezaliman. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Siapa pula yang tidak pernah berbuat kezaliman? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Awalam tasma'u ila qawli luqmana libnihi, Ya bunayya la billah syirka la azim Nabi mengatakan kepada para sahabat yang bingung karena ayat tersebut mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman maka mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna pada hari kiamat lalu siapa pula di antara kita yang tidak berbuat zalim sehingga kalau demikian, maka kita tidak akan ada yang selamat nanti pada hari kiamat. Seperti itu pandangan para sahabat. Karena mereka meyakini makna kezaliman di sini ya adalah sebagaimana yang kita fahami. Yakni menzolimi seseorang. Mengambil hak seseorang. Lalu Nabi SAW mengatakan, Awalam tasma'u ila qawli luqman. Tidakkah kalian memperhatikan ucapan Luqman kepada anaknya ketika dia menasehati anaknya sebagaimana dijelaskan di dalam surat Luqman. Wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kezaliman yang dimaksud di dalam surat Al-An'am ayat 82 tadi adalah kesyirikan. Kesyirikan adalah kezaliman. Kenapa kesyirikan disebut sebagai suatu kezaliman? Karena sebenarnya Allah wa Ta'ala memiliki hak yang harus kita tunaikan. Hak Allah adalah kita menyembahnya. Anta'buduhu wa la bihi Ya, kita menyembah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sahabat keluarga muslim yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dapat kita ambil pelajaran bahwa keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu hak kepada yang berhak menerimanya. Dan di dalam bab dan dalam bab aqidah, Kesyirikan adalah kezaliman, tauhid adalah keadilan. Apa hubungan tauhid dengan keadilan? Bahwa kita memberikan hak Allah sesuai dengan yang sebenarnya. Kenapa Allah berhak untuk ditauhidkan? Karena Dia yang telah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur seluruh alam ini. Maka, apakah pantas ketika hanya Allah yang menciptakan semuanya? ya ketika hanya Allah yang bisa mengatur semuanya lalu kita meminta kepada selain Allah padahal yang kita minta itu tidak bisa memberikan apapun yang kita takuti itu tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun ya sehingga kesyirikan adalah puncak kezaliman ketauhidan adalah puncak keadilan jadi tidak akan mungkin seseorang yang dia berbuat syirik kepada Allah lalu dia mengatakan aku adalah orang yang adil. Engkau tidak berbuat adil kepada Rabbmu. Bagaimana mungkin engkau dikatakan adil kepada manusia. Tentang hak Allah yang harus kita tunaikan ini juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadis ini dikenal dengan hadis Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal, ya, suatu ketika beliau dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengendarai, ya, keledai. Lalu, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba kepada Allah?" Lalu Mu'ad mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi SAW menjelaskan, Fa'inna haqqa ala ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi Hak Allah kepada hamba adalah dia menyembahnya... ...dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba kepada Allah bahwa Allah tidak akan bahwa Allah tidak akan menyiksanya, Allah tidak akan mengazabnya selama dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Muad mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan ini kepada yang lain?" Kata Nabi, "Jangan, nanti mereka akan ya merasa cukup ya dengan itu sehingga mereka tidak lagi bersemangat untuk melakukan amalan-amalan lainnya. Kalau muslimin, ya, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajiban kita melakukan keadilan. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Al Karim di dalam surat An-Nahl ayat 90. Dan insya Allah pembahasan ay tentang ayat ini akan kita sampaikan pada uh, Sesi setelah ini Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita sampaikan tentang apa yang dimaksud dengan keadilan. Dan ketauhidan merupakan puncak daripada keadilan dan kesyirikan merupakan puncak daripada kezaliman. Karena kezaliman adalah lawan daripada keadilan. Jika seseorang melakukan perbuatan zalim, berarti dia ya meninggalkan perbuatan adil. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang melakukan keadilan, maka di saat itu dia telah meninggalkan kezaliman di dalam aspek tertentu. Lalu tentang keadilan, selain hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sampaikan di dalam pembicaraan hari ini, ada penegasan di dalam Al-Quranil Al Karim, di dalam surat An-Nahl, ayat 90, dan ini menjadi dalil tentang kewajiban kita berbuat adil. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Inna bil adli wal ihsan. Wa ita'idhil qurba wa yanha'anil fahsyai wal munkari wal bag. Ya'idhukum la'allakum tadakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berbuat keadilan. Sungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat baik kepada keluarga, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan kezaliman. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil itu sebagai suatu pengajaran. Ayat ini memerintahkan kita untuk melakukan keadilan, untuk menegakkan keadilan dan berbuat ihsan. Ihsan itu berada di atas keadilan. Misalnya kalau keadilan ini kita membalas seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita ya dengan balasan yang setimpal. Dan kalau kita memaafkannya itu termasuk dalam perbuatan ihsan karena kita tidak ya mengambil hak kita dari dia. Ya dengan membalaskan. Misalnya Seseorang yang melakukan kezaliman kepada kita, kita boleh membalas kezaliman itu tanpa dilebihkan. Ya. karena Nabi sallallahu alaihi mengatakan al-mutasyabbihani fa'al yang malam ya'tadil madlum. Seseorang yang saling e, merendahkan, menghinakan atau menyakiti, maka ses, e, yang disakiti itu berhak untuk membalaskannya selama dia tidak membalas dengan e, kezaliman yang lebih. Jadi seperti itu. Jadi dibolehkan seseorang membalas suatu e, kezaliman dari orang lain dengan balasan yang sama. Tetapi ketika dia memaafkannya, maka itu adalah perbuatan ihsan. Atau seseorang membalas kebaikan orang lain, seseorang berbuat e, kebaikan kepadanya lalu dia balas dengan setimpal. Dan jika dia membalas lebih, maka itu dikatakan ihsan. Ihsan secara umum artinya berbuat kebaikan. Ya? Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Kepada semuanya, kepada kerabat kita, kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Dan melarang kita berbuat fahsyah, perbuatan keji, dan perbuatan kemungkaran. Semua kemaksiatan adalah fahsyah. Semua kemaksiatan adalah mungkar. Walaupun kalimat fahsyah ini sering diberlakukan kepada perbuatan-perbuatan seperti zina dan semisalnya. Tapi secara umum itu adalah ya kemaksiatan. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan. Ya jadi tidak tidak mungkin ada satu syariat Islam yang menzalimi manusia, tidak akan mungkin. Walau secara akal pikiran kita menganggap itu suatu kezaliman. Tapi sebenarnya tidak itu adalah sebuah keadilan, dan di sana pasti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan. Setidaknya, ketika Allah menguji kita dengan suatu syariat, maka ketika kita menerima itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang besar nanti pada hari kiamat. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, dalam setiap perintahnya terkandung di dalamnya keadilan dan setiap larangan di sana berarti itu adalah kezaliman makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukannya hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 115 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tammat kalimat rabbika sidqun wa adala la mubaddilalikalimatihi wa alim dan telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan kebenaran dan keadilan. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini menegaskan kepada kita, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa seluruh syariat Islam, seluruh isi Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kalimat yang sempurna dan penuh dengan kebenaran dan keadilan. Tidak ada satupun di dalam syariat ini yang berisi kezaliman. Ini satu hal penting yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam manhaj kita, bahwa tidak akan mungkin ada syariat Islam yang di sana menjerumuskan kita kepada kezaliman. Tidak, yang menzalimi kita tidak, bahkan seluruh isi syariat itu berisi keadilan dan kebaikan dan kebenaran yang akan membawa kita bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Ya. Jadi Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Bahkan Allah menamai dirinya dengan al-adlu, al-muqsid. Ya, yakni zat yang maha bersifat adil. Tidak Allah maha adil, tidak akan mungkin dia melakukan kezaliman di dalam keputusannya di dalam syariat yang ditentukannya, kemudian Nabi SAW juga, selain dia memerintahkan kita berlaku adil, dia menekankan bahkan mencontohkan keadilan di dalam kalimatnya, dan beliau tidak akan pernah berdusta dalam kalimat tersebut. Suatu ketika, terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita Quraisy dari Bani Makhzum dia dipot difonis divo, untuk potong tangan karena dia mencuri. Lalu orang-orang Quraisy ya karena ini adalah wanita bangsawan ingin meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meringankan hukumannya. Lalu mereka meminta Usamah bin Zaid untuk menego Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hukuman ini diringankan. Lalu Nabi bersabda, Atas fa'ufi haddin min hududillah. Apakah engkau sedang memberikan rekomendasi terhadap had-had Allah? Kemudian dia berdiri sambil berkhutbah. Dia mengatakan, Innama ahlakal ladina qablakum. Innahum kanu idha saraqa fihimu syarif taraku. Wa idha saraqa fihimu da'if aqamu alaihi al-had. Wa imullah. Lau anna Fatimata Binta Muhammadin sarqat tu yadaha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri dan berkhutbah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu hancurnya dulu karena ketika orang-orang yang mulia di sisi mereka itu mencuri, mereka biarkan. Kalau yang mencuri orang lemah, mereka hukum. Demi Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak beliau yang paling beliau cintai, seandainya dia melakukan pencurian, maka aku yang akan memotong tangannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomitmen di dalam keadilan. Ya, selain Islam menyuruh kita berbuat adil. Agama Islam seluruh isinya adalah keadilan. Dan Allah menamai dirinya dengan Al-Adlu, Al-Muqsid Yang menegakkan keadilan Lalu Nabi SAW memberikan contoh teladan yang terbaik kepada kita Dan ini ya, menjadi ciri-ciri utama umat Islam Umat Islam adalah umat yang adil Dan nanti pada hari kiamat ya, Keadilan umat Islam itu ditunjukkan dan dipersaksikan Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Litakunu syuhadaa'a lan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan rasul akan menjadi saksi bagi kalian. Jadi umat Islam adalah umat pertengahan. Umat yang adil. Dan nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Saksi terhadap siapa? Terhadap umat-umat terdahulu. Umat-umat yang mengingkari para nabi mereka. Ketika nanti ya para nabi dipersaksikan pada hari kiamat. Lalu Allah bertanya. ya Wahai nabi, wahai fulan. Apakah engkau telah menyampaikan syariat? Nabi Nuh diantaranya. Ketika dia ditanya, "Apakah engkau telah menyampaikan syariat?" Kata Nabi Nuh, "Aku telah menyampaikannya." Lalu umatnya mengatakan tidak dan mereka sepakat berbohong mengatakan tidak. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, "Apakah engkau memiliki saksi?" Nabi Nuh tidak memiliki karena yang beriman hanya beberapa orang saja. Lalu ditanyalah, ya? Ditanyakanlah kepada umat Muhammad. Ya? Nabi Nuh mengatakan, "Ada saksiku adalah umat Muhammad dan umat Muhammad bersaksi, umat Islam bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah." Ketika ditanya, "Dari mana engkau tahu? Dari mana kalian tahu bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah?" Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'anil Al Karim bahwa umat Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Dan persaksian kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kaum Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah umat Islam, umat yang penuh dengan keadilan, adil kepada Allah, ya, adil di dalam memberikan hak Allah. Kemudian mereka juga adil kepada Nabi mereka. Bagaimana kita berbuat adil kepada Nabi kita? Kita meletakkannya sebagai manusia, sebagai hamba Allah, dan sebagai rasul. Kita tidak hulu kepada beliau, dan tidak pula semena-mena, tidak pula kurang ajar, sebagaimana sebahagian uh, orang dari Yahudi itu membunuh para nabi. Umat Islam tidak demikian; mereka memuliakan para nabi, tapi mereka tidak pula menuhankannya sebagaimana sebagaimana orang-orang Nasrani menuhankan nabi-nabi uh, Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak demikian. Mereka tidak gulu, tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad, tidak berlebihan kepada seluruh nabi, ya, dan tidak pula kurang ajar. Mereka memuliakan nabi sesuai dengan kemuliaan mereka. Mereka adalah nabi Allah, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang harus dimuliakan, didengarkan kalimatnya, diikuti perintah dan sarannya, Kemudian ditinggalkan larangan-larangannya tetapi kita tidak menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah manusia karena dia hanyalah hamba Allah tabaraka wa taala Insyaallah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala pada Sesi selanjutnya nanti Insya Allah akan kita jelaskan beberapa perkara tentang hadis ini lagi, kemudian kita akan mengambil kesimpulan dan faedah-faedah yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum ajma'in. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah tabaraka wa taala masih memudahkan kita untuk menjelaskan hadis tentang keadilan. Hadis kedua dalam kitab Arbauna Hadisan fi Tarbiyati wal Manhaj. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkan hadis ini dengan baik. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang keadilan tadi setelah kita sampaikan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan keadilan. Dan Islam memerintahkan kita untuk berbuat adil, adil kepada Allah ya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hak Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat kesyirikan. Adil kepada Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam yakni menempatkan beliau pada posisinya sebagai hamba Allah dan sebagai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain Kita tidak kurang ajar kepada kepada beliau Dan kita tidak pula hulu atau berlebih-lebihan kepada beliau Alaihi wassalam Kemudian kita berbuat adil Kepada siapa? Kepada seluruh manusia Kita berbuat adil Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita Berbuat adil dengan tegas Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'u qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu wa aqrabu lit wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan ya, menjadi pihak yang tegak dan adil untuk Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dengan keadilan dan jangan sampai kebencianmu terhadap satu golongan menjadikanmu tidak berbuat adil berbuat adillah sesungguhnya keadilan itu mendekatkan dirimu kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan Masyurul muslimin yang rahmati Allah Ayat ini sungguh mulia Ayat ini mengajarkan kepada kita Memerintahkan kepada kita Untuk berbuat adil kepada siapapun Bahkan kepada orang yang kita benci Kalau dia tidak salah Jangan kita hukum ya, Kalau dia benar Harus kita akui kebenarannya Walau kita tidak suka padanya ya, Kalau dia yang benar Jangan kita zalimi Hatta kalau seandainya dia orang kafir, kalau dia benar dalam perkara tersebut, dia harus dibenarkan. Hal ini sebagaimana terjadi di zaman Nabi saw, di zaman uh, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika beliau bersengketa dengan seorang Yahudi terhadap baju besinya, orang Yahudi tersebut menemukan baju besi yang mana Ali kehilangan baju besi tersebut, lalu Ali mengatakan itu bajuku. Kata orang Yahudi, tidak ini bajuku ada padaku. Lalu dibawa kepada persidangan. Sampai di persidangan karena Ali tidak cukup bukti, tidak ada saksi kecuali anaknya dan anak tidak boleh menjadi saksi bagi orang tuanya. Maka dalam persidangan diputuskan bahwa baju besi itu untuk orang Yahudi tadi. Karena Ali bin Abi Thalib tidak memiliki bukti dan saksi. Lalu Ali bin Abi Thalib menerima karena memang di saat itu secara zahir yang benar adalah orang Yahudi. Sampai akhirnya orang Yahudi tersebut terheran-heran. Dan akhirnya dia masuk Islam. Melihat ya bahwa Islam adalah agama yang jujur. Dan orang-orangnya adalah orang-orang yang jujur dan adil. Kemudian dalam ayat lain. Dalam surah An-Nisa ayat 135. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ya ladina amanu kunu qawwamina bilqisni syuhada'alillah walau ala anfusikum awil walida awil walidaini wal akrabina in yakun ghaniyan aw aw faqiran fa Allahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu ta ya wa in talwu aw tu'ridu fa inna kana bima ta'maluna ta khabira wahai orang-orang yang beriman jadilah kalian menjadi pihak yang tegak dan lurus di dalam keadilan Menjadi saksi yang benar bagi Allah, sekalipun terhadap diri kalian sendiri, orang tua kalian, atau kerabat dekat kalian. Jika orang itu kaya atau miskin, maka Allah lebih berhak atas keduanya. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sehingga berlaku tidak adil, dan jika kalian memutarbalikkan fakta atau menolak kebenaran, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Kalau di surat Al-Maidah tadi kita disuruh berbuat adil walau terhadap orang yang kita benci, maka dalam surat An-Nisa ayat 135 kita disuruh berbuat adil walau terhadap diri sendiri, walau terhadap orang yang kita sayangi, walau terhadap ibu kita, bapak kita, anak kita, saudara kita, orang yang orang yang kaya kita tetap harus berbuat adil kepada mereka. Kalau mereka salah, maka dihukum karena kebanyakan orang, jika terhadap orang yang dia benci, dia akan berusaha bagaimana orang ini salah dan mendapat hukuman. Dan terhadap orang yang dia sayangi, dia akan berusaha bagaimana orang ini selamat dari hukuman dan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia tentukan. Karena itu, kecenderungan tapi Islam tidak menginginkan itu. Berbuat adillah, tegak luruslah kepada siapapun, tidak peduli terhadap dirimu sendiri pun engkau harus berbuat adil. Jadi ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ya memerintahkan kita untuk berbuat adil. Dan Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang berbuat adil itu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah muliakan mereka. Allah muliakan mereka. ya. Dan di sini ada pelajaran lain yang kita dapatkan. Ya, wakil tayadaihi yamin. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memiliki tangan, dan tangan Allah itu keduanya kanan. Tidak boleh kita menghilangkan maknanya. Kita harus meyakini bahwa Allah punya tangan, tapi ya, kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Kita bayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk, tidak boleh bila tamsil, ya, wala takif, dan tidak boleh kita takifkan kayak mana ya tangan Allah itu kita reka-reka tidak boleh dan tidak boleh kita rubah maknanya ya bila tahrif tidak kita boleh rubah dan tidak boleh taktil menghilangkan makna ya ini tangan tapi aku tidak mengerti bagaimana mungkin kita tidak mengerti yang namanya tangan ya tangan kita tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menyerupakan, tidak boleh menghilangkan maknanya, tidak boleh merubah maknanya. Sebagian orang mengatakan tangan maknanya kekuasaan benar, Tangan itu maknanya kekuasaan, tapi Allah punya tangan selesai. Bagaimana tidak perlu ditanya, karena kita tidak akan mampu untuk memahaminya terhadap diri kita sendiri saja. Pun, banyak hal-hal yang tidak bisa kita pahami terhadap roh kita. Bagaimana fisik ini bisa bergerak? Bisakah kita jelaskan? Tidak bisa. Makanya Allah katakan, ka "Mereka bertanya tentang roh, roh itu urusan Allah." Allah mencabutnya, Allah mengembalikannya sesuai dengan kehendaknya. Dia bisa melakukan dengan kehendaknya itu. Dan kita tidak sampai akal kita untuk bisa memahaminya. Terhadap dirimu saja engkau tidak bisa memahami. Apakah lagi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu. Allah zat yang maha sempurna. Yang penting bagi kita, kita fahami, kita yakini. Allah punya tangan. Dan kedua tangannya kanan selesai. Tanpa kita memikirkan bagaimana Karena itu hanya akan membuang-buang waktu kita saja Dan kita juga tidak pasti Pasti tidak akan bisa memahaminya Ya, Jadi yang penting kita pahami Itu sebagai tangan, sudah cukup Alladzina ya'diluna fi hukmi, Mereka berbuat adil di dalam hukumnya Wah yang kau yang memiliki jabatan untuk memutuskan hukuman. Berlaku adillah di dalam hukummu. Jangan sampai kekuasaanmu itu engkau gunakan untuk memutarbalikkan fakta. Jangan sampai ya hukummu itu engkau arahkan kepada yang lemah dan engkau gunakan untuk orang-orang yang kaya, untuk orang-orang yang kuat, tidak seperti itu. Berlaku adillah kepada semuanya. Begitu juga kepada kita para guru. Karena hadis ini ya adalah hadis tentang tarbiyah, tentang manhaj tentang pendidikan, tentang prinsip hidup seorang muslim, maka setiap guru, setiap pendidik, setiap orang tua karena orang tua adalah pendidik, ya, setiap kita harus berbuat adil. Adil dulu kepada Allah, adil kepada Rasulullah, adil kepada diri sendiri. Bagaimana adil kepada diri sendiri? Ya, berikan hak diri kita. Hak untuk ibadah, hak untuk makan, hak untuk minum, hak untuk istirahat, hak yang lainnya. Berikan dia supaya dia sehat secara jasmani dan rohaninya. Jangan sampai kita menzalimi diri kita dengan alasan ingin beribadah, lalu kita berpuasa setiap hari, ya, lalu kita sholat sepanjang malam. Ini dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang datang kepada istri-istri Nabi tiga orang, ya hadis yang cukup panjang yang dijelaskan lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar dan menegur siapa yang mengatakan begini dan begitu sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau e, salat kemudian tidur beliau puasa dan terkadang berbuka dan beliau juga menikahi wanita-wanita dan beliau mengatakan barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukanlah golonganku kemudian bagi kita para orang tua bersikap adil Terhadap anak-anak kita, bagi kita, setiap guru bersikap adil terhadap murid-murid kita, dan kita sebagai masyarakat berbuat adil kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Jangan karena satu kesalahannya hilang semua kebaikannya. Keadilan ini diperintahkan kepada setiap suami untuk berbuat adil kepada istrinya, istri berbuat adil kepada suaminya. Jangan karena satu masalah istri, lupa kita semua kebaikannya. Begitu juga kepada seorang istri. Jangan sampai kalian kufrul asyir. Nabi mengatakan, aku melihat di neraka itu banyak isinya perempuan. Kenapa? Karena mereka kufur. Apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Tidak, kata Nabi. Ya kufurnal asyir. Mereka kufur kepada suami mereka. Seandainya suaminya melakukan suatu kesalahan, lalu sang istri mengatakan sungguh seumur hidup aku bersamamu aku tidak pernah merasakan kebaikan darimu begitu juga teguran kepada para suami jangan sampai ya kita ketika melihat satu keburukan dari istri kita lalu kita melupakan semua kebaikannya ya asa antak rohushay'an wajahalallahu fihindah khairan kasira mungkin engkau tidak suka dalam satu perilakunya Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kebaikan yang banyak pada dirinya. Teguran yang sama. Bagi suami, bagi yang, bagi istri. Berbuat adil terhadap pasangan kalian. Wahai para guru, berbuat adil kepada anak didik kalian. ya. Wahai orang tua, berbuat adil kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak yang pertama lebih kita sayangi dibandingkan yang kedua, anak perempuan lebih kita perhatikan dibandingkan anak laki-laki dan seterusnya. Anak yang lebih pintar lebih kita berikan fasilitas yang banyak dibandingkan yang kurang pintar dan seterusnya. Keadilan berlaku dalam semua lini kehidupan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbuat adil kepada kaum muslimin, ya. Kita menyukai seseorang karena ketakwaannya kita membencinya dengan kadar kemaksiatannya jangan karena satu perbuatan maksiat yang dia lakukan hilanglah semua kebaikan dalam dirinya sehingga bahkan naudzubillah sebagian kaum muslimin berbuat kepada muslim yang lain itu lebih buruk dibandingkan dia berbuat kepada orang kafir si fulan kafir tapi dia masih senyum kepadanya si fulan muslim karena satu kesalahan dua kemaksiatannya dia ketika bertemu tidak mengucapkan salam abus mukanya ya mukanya Cemberut, kita bertemu dengan saudaranya sesama Muslim. Ini adalah kezaliman. Kita berbuat adil dalam semua aktivitas kehidupan kita. Jadi, kaum Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini sangat pendek, tapi hadis ini memiliki faidah yang sangat besar. Seorang Muslim harus berbuat adil karena Muslim yang hakiki, dia harus bersifat adil. Jika hilang dari dirinya keadilan, maka hilanglah sifat keislaman, sebahagian keislaman, sifat-sifat uh, seorang Muslim itu hilang dari dirinya. Ya, maka kalau sudah sebahagian sifat hilang, maka kualitas keimanannya, kualitas keislamannya juga akan menurun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari kezaliman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk berbuat adil, adil kepada Allah dalam bertauhid. Meninggalkan perbuatan syirik, adil kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita eh, tidak kurang ajar kepada beliau dan tidak pula berlebihan, tidak hulu kepada beliau. Adil kita kepada keluarga kita, adil kita walau kepada orang yang kita benci, adil kita dalam menetapkan hukum jika kita memiliki hak atau wewenang menegakkan hukum tadi adil kita sebagai suami terhadap istri istri terhadap suami ya seorang orang tua terhadap anaknya dan seterusnya kepada kaum muslimin secara keseluruhan semoga Allah subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghafalkan hadis ini memahaminya dan mengamalkannya dan menjadikan ini sebagai amal kebaikan untuk kita ya nanti sehingga Allah subhanahu wa taala menjadikan e, untuk kita manfaat ketika nanti pada hari kiamat tidak lagi ada gunanya harta dan tidak lagi ada gunanya anak kita. Hada wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.